periode 2014-2019 digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta. 560 anggota DPR dari 10 fraksi yang berasal dari 34 provinsi seluruh tanah air mengucapkan sumpahnya sebagai anggota Dewan. Selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pelantikan anggota DPR juga dihadiri pejabat setempat seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Yusuf Kala, dan Habibie. Sidang paripurna pelantikan anggota DPR dipimpin Ketua DPR Sementara Popong Oce Junjunan, anggota DPR tertua dari Partai Golkar, dan Ade Rizky Pratama, anggota DPR termuda yang berasal dari Partai Gerindra. 318 anggota DPR ini merupakan wajah-wajah baru. 5 anggota DPR tak dilantik karena tersandung kasus korupsi. Selain anggota DPR, hari ini 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD dan anggota MPR yang merupakan gabungan anggota DPR dan DPD juga dilantik. Tim MNC TV Jakarta melaporkan.